orang yang masuk sini pasti langsung bilang wow, termasuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Kembali lagi dengan saya Denny Artusani dalam channel YouTube Denny Wewe. Oke guys, kita lagi di Singapura, tepatnya di Hotel Marina Bay, dan kita akan menuju Garden by the Bay. Ya, di sana pemandangannya bagus, apalagi malam, perpaduan lampu-lampu. Yuk, langsung saja kita menuju ke sana. Jadi nyebrang aja tuh pemandangannya udah bagus banget ya di atas ini. Oke, kita lihat pemandangan dari area kirinya. Wow, ini baru perjalanan mau ke sana aja udah keren banget ya. Keren banget guys. Aku rekam di situ tuh. Itu yang namanya Garden by the Bay. Mana? Itu Garden by the Bay guys. Itu tuh yang ada taman. Kalau malam itu lampunya bagus banget. Kalau malam bagus sana. Ya? Kalau malam bagus. Jadi kita mau menuju ke sana ya? Kita mau ke yang itu tuh, yang di dalam, yang ada ruangan sebelah sana tuh yang bentuknya kayak kolor. Oh, lumayan jalan ke situ. Iya, jalan bawah. Jadi kita mau turun dulu nih guys. Kita turun ke bawah situ. Kita nanti turun ke bawah guys, naik lift. Tapi kita mau nunjukin dulu ini yang namanya Garden by the Bay. Nah itu tamannya tuh. Kalau dari apa bawah itu kelihatan yang kayak air mancur gitu lah. Kalau malam tuh keren banget. Kalau siang kan mungkin kelihatannya kayak gini aja ya. Tapi kalau malam itu berwarna-warni di alam. Oke, kita mulai masuk dulu guys. Nah guys, kita sudah sampai di lokasi Cloud Flores ya. Tapi sebenarnya tiket kita tuh kedua tempat ya. Ya. Jadi satu ke Flower Dam dengan Cloud Flores. Jadi kita mau masuk ke Cloud Flores, mau lihat avatar guys. Ya, avatar apa ini? Pengendali apa? Kayak itu kayak animasi gitu. Ya, kita mau masuk dulu guys. Thank you.
dingin ya. Dan pemandangan masuk kita disambut dengan air terjun, guys. Sejuk banget di sini. Orang yang masuk sini pasti langsung bilang wow, termasuk saya. Oke, guys, kita masuk, tapi di sini itu sedikit berkabut. Ya, jadi kayak asap-asap gitu. Jadi guys, di sana ada scan, scan diri kita. Terus pas di scan kita jadi avatar nanti di situ. Kita lagi antri, kita mau nyoba scan avatar. Ya, scan avatar. Jadi kita yang berubah jadi avatar. Nanti fotonya kalau nggak salah bisa kita download karena ada barcode di situ. Nanti kita tinggal scan. Kita coba ya. Oke guys, kita udah antri dan hampir selesai antrian kita. Kita lagi nunggu guys, jadi pengen tahu, penasaran gimana wujud kalau kita berbentuk avatar ya. Yeah, kira-kira bagaimana bentuk avatarnya kita ya? Iya, sayangnya ini Gio nggak ikut guys, Gio tunggu di tempat tunggu soalnya dia tidur. Proses scan guys. Ini avatarnya nih. Simulasi complete. Pakai mana?
Oke, Mi. Ternyata gitu ya avatarnya kamu? Ya gitu, cuma nambah kuping doang. Sama matanya berubah. Avatar lagi nih. Ya avatar tapi lebih ke kayak ininya ya. Menunggangin, menaikin. Kita lihat aja deh, langsung. Bang, terbang.
Buka sendiri ya dia. Oke guys, kita sudah keluar dari apa tadi namanya Mi? Flores. Oke, thank you udah ngikutin vlognya kita dan kita akan lanjut ke tempat Flower. Flower Dam ya. Oke, vlog selanjutnya kita akan ke Flower Dam. Bye bye.